Oke guys, balik lagi nih. Jadi hari ini kita ada dapat kiriman paket dari Reply. Jadi kemarin itu kita beli season greeting-nya BTS yang 2020. Ini isinya kayak gimana? Langsung kita buka aja kali ya. Nah, ini. Oh, jadi kemarin nih karena aku PO dapat ini nih guys, dapat free mousepad. Apa namanya yang buat tatakan mouse buat yang PC itu. Ini jadi ada mousepad-nya. Bisa dilihat. Kita langsung keluarin nih dari box-nya. Season's greetings nih nih. Jadi dikasih bubble wrap ya sama Reply-nya. Ini jadi kalau misalkan ini jadi ada plastiknya nih di luar sini. Wah, ini robek nih guys, udah robek plastiknya. Ini ada kayak hologramnya gitu. Ini ada S, terus ada foto BTS-nya, ada tulisan 2020 season greeting, terus ada nama-nama mereka di sini, ada logo BTS juga. Di sampingnya ini ada tulisannya juga si 2020 season greeting. Ininya dia ini ya, kayak bukan hologram ya, pokoknya nyala-nyala gitu deh. Ini bagian belakangnya kayak gini, ada logo, stiker big hitnya juga nih. Langsung kita buka aja deh plastiknya. Buka dari sini. Ini bukanya gimana? Oh, ini jadi ini plastik nih guys. Plastiknya diserot ke atas gitu. Ini jadi dia bentuknya apa sih nih? Ini gimana ya cara bukanya? Oh, ini ya hologram juga guys. Nih, kalau kalian bisa lihat. Bentar. Kita cari tahu dulu ini gimana cara buka ininya. Oh, dikopet. Diangkat gini guys nih. Oh, ini. Oh, dia bentuknya box gitu nih depannya. Oh, kita jadi dapat nih satu ring diary. Ini lucu banget sih. Ring diary. Kita buka aja kali ya, ini diary-nya tuh kayak apa sih. Nih, ring diary-nya, jadi dia transparan, terus kayak ada bintang-bintang, aksen-aksen, kayak glossy-glossy gitu. Oh, ini ada foto mereka. Kayak oh, ini ada halaman keduanya tuh kayak hologram gitu guys. Terus kertas. Ini bahannya kertas. Oke, kertas. Ada kalendernya 2020 sama 2021. Oh, yearly plan gini. Ada ini tulisan-tulisan tangannya nih. Kebetulan aku masih belum bisa baca bahasa Korea, jadi nggak ngerti ini arti apa. Ada tulisan ini 13 Juni BTS debut. Okay. Ada oh, jadi selain bentuknya kotak-kotak ini, ada yang kayak ini sih bilangnya kotak-kotak kecil gitu. Ada yang bentuknya kayak gini juga. Oh, ini oh, saya bisa baca nih sekarang. Ini jin. Ya bukan sih, salah, malu deh.
Oh, ini. Nah, di sela-selanya ada greeting message-nya mereka. Unfortunately, tidak ada bahasa Inggrisnya, guys. Bahasa Korea semua. Ini ada transparan. Ayo coba. Lucu-lucu. Semua ngadep ke kanan. Loh, tunggu. Semua ngadep ke kanan kecuali Taehyung ngadep ke kiri. Oke. Okay. Ini foto-foto mereka. Oh, jadi catet-catet-catet. Bukannya ada foto mereka nih. Ini Taehyung. Ada Jin. Ya, Jinnya pakai mulet ya. Oh, ini Kim Line, guys. Kim Line. Jimin. Suga. Jihoo. Jungkook. Oh, jadi ini 3-4 ya. Ada Kim Line, terus ini ada, ini pairingnya namanya apa nih? Quartet ini semua. Ini ada Jin sama Namjoon, bajunya sama. Ini samaan, gegeret. Namjin. Namjin. Taehyung sama Suga. Sama-sama ijo. Nah, ini ada J-Hope, Jimin, dan Jungkook. Lucu sih. Ya Allah, Jungkooknya pose dek. Yang bener dek. Oh, ini ada foto black and white-nya, guys. Jin. Namjin, ya Allah, disini banyak Namjin. Saya senang. Oh, ini ada tulisannya nih, kredit 2020 kredit. Jadi itu ring diary. Next kita dapat apa lagi nih, guys? Kita dapat, oh ini CD. CD-nya nih. Kita lihat ya dalamnya kayak apa. Bentukan CD-nya itu putih dengan tulisan hijau. Dari CD ini transparan, ya pokoknya gitu deh namanya, apa sih, greeting message gitu dah. Kita buka aja ya. Nih, jadi ini ada Namjoon. Ini tulisannya Namjoon nih. 2020 enggak bisa baca. Jadi ini tulisannya itu dia hologram, guys. Gitu. Nyala-nyala gitu dia. Kalau kalian bisa lihat. Nih, jadi dia terpisah. Ada Namjoon-nya. Balikannya gambar apa Namjoon? Oh, tulisan 2020. Bentuknya kayak angsa. Iya. To Army from RM. Ini RM ya yang pertama. Yang kedua, Suga. Ini lucu sih, konsepnya lucu sih. Aku suka. Jadi ya karena dia kepisah gini. Suga lucu banget. Ini oh jadi ini tuh yang di belakang itu gambarnya dia, yang di depan ini, guys. Ini gambar apa sih, jempol ya, jempol oke gitu kayaknya ya. Ya, bahagia selalu Suga. Next nih ada Jin. Ini gambar apa sih, kucing jelek banget Jin. Ini kalau tanpa ini ada tiap belakangnya gambar. Iya, ini gambarnya dia. Gak tahu. Bacanya ini apa sih? Bo apa? Maaf, gak bisa baca. Next ada
J-Hope. Jawabnya ngedip guys, ngedip. Kembang. Tulisannya 2020. Next ada Jimin. Ya ampun, Jiminnya manis banget. Jiminnya manis banget. Ini bagus sih. Desainnya bagus sih Jimin. Oke, Jimin. You nice, keep going. Belakangnya heart, hati-hati gitu. Jimin. Ini V. V seksi banget ya itu. Ada tulisannya Kim Taehyung. Ini bagus nih. Ini bagus. Ini apa sih? Kayak gambar gigi ya. Postcard Taehyungnya. Konsepnya bagus. Konsepnya bagus. Jungkook. Manis banget deh. Ini gambar tikus guys. Ada dua tikusnya. Tikusnya dua. Tikusnya ada dua. Soalnya tahun ini kan tahun show tikus ya. Di Korea kan juga percaya show semua. Itu dia gambar tikus juga. So far kalau misalkan ini dari 7 greeting message ini, menurut aku yang paling bagus sih, aku paling suka ya, paling suka Jimin punya. Jimin punya sumpah bagus banget. Kalau kalian lihat langsung ini keren banget. Keren banget ini. Jimin bagus. Mantap. Oke, setelah ring diary, CD dan greeting card ini. Guys. Ini yang random nih, guys. Lenticular yang random. Aku dapat Taehyung. Kelihatan gak sih di ini? Nah, itu. Dia bisa berubah gitu mukanya. Muka Taehyungnya. Jadi Taehyung tuh pakai baju hijau gitu. Di belakangnya ya, nanti keluarkan. Next, kita punya apa? Ini apa ya? Ini apa sih gue enggak tahu. Kayak postcard gitu ya. Postcard. Ini ada Suga sama V. Taehyung. Ijo-ijo ya. Ini ada Jimin, Jungkook, dan Jop. Oh ini sama. Kayak yang di ring diary. Konsep fotonya. Tunggu deh. Belakangnya ada. Ini cocok. Baru sadar. Jadi ini yang tadi Suga sama Taehyung. Belakangnya seperti ini. Ini Jungkook, Jimin dan Jaehyung. Belakangnya gambarnya sama sih. Jadi depan belakang gambarnya sama. Tapi dia depannya itu kayak glossy. Ya, glossy. Belakangnya itu dia agak sedikit kasar ya. Enggak glossy. Namjin. Juga ada Jin. Kok Suga Jin? Namjoonnya mana? Entah kali di belakang. Jin, tanya Namjoon. Namjoon, our leader. Cute banget posenya, ya ampun Namjoon. Oh, J-Hope. J-Hope cantik sih. Jimin. Ada Taehyung. Jungkook. Cute banget Jungkooknya, ya ampun. Oh berarti ini dapat 10 set ya. Foto set atau postcard sini. Foto set ya. Jadi ada member 7, terus ada pasangan ini bilangnya apa? Vimin ya? Bukan Vimin ya? Kalau Vimin mah Vijimin. Kalau Suga sama Taehyung tuh apa sih?
ya, lupa. Ada Jungkook, Jimin, J-Hope dan Namjoon. Oke. Okay. Next kita dapat apa? Ini stiker stiker set, guys. Stiker set. Jadi kita dapat. Ini lumayan sih barangnya, unik-unik sih. Aku suka. Stiker set. Lucu banget. Ini kayaknya gak bakal aku tempel deh. Sayang banget ditempel ini. Belakangnya putih biasa. Ini apa sih? Ini aku gak tahu nih apa. Tulisannya BTS 2020. Oh, ID foto guys. Ya ampun aku lupa-lupa ada ginian. ID foto, ada ID fotonya Namjoon. Nih mana tahu ada yang mau merit ya kan, butuh ID foto nih, tempel aja nih guys. Namjoon, Namjoon, Suga, 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 Suga. Ini kayak ID foto beneran sih, ini kurang berapa sih, 3x4 kayaknya. Jin, dan Jungkook. Oke. Yang terakhir ada Dex Calendar. Ini di sini. Kita buka langsung ya Dex Calendar tuh kayak apa sih? Di plastik ya guys. Ini bisa di berdirikan. Nah, itu bisa di. Kita lihat ya gambar kayak apa sih. Oh, ini gambar ada Jin. Oh, ini black and white. Terus ini ada tanggalannya. Nanti aku mau bawa ke kantor. Ini Jungkook. Di bulan Februari kita punya Jungkook. Oh, ada tulisannya nih J-Hope birthday. Oh, diingetin terus nih pokoknya guys, gak boleh lupa pokoknya. Sounding terus. 6 Jun di bulan Maret, ya kan? 6 Junnya, iya. 6 Jun tuh auranya ini ya, manly banget. Bulan 4 kita punya Suga sama Taehyung. Bulan 5 kita Kim Line. Ini Kim Line. Ini bagus sih, colorful banget. Kim. Manja amat. Cute, cute. Bulan 6 kita punya BTS dengan warna black and white. Biasanya BTS debut 13 Juni. Terus ada Quartet nih, Quartet kan? Biasanya ARMY birthday. Oh, ARMY birthday berarti 9 Juni. Namjoon black and white, black and white Namjoon. Rambutnya kayak habis bangun tidur.
bantah. Black and White, Jimin, Jungkook, dan J. Bulan September ada tulisannya. Karena ini mungkin Jungkook birthday dan RM birthday, jadi ada message-nya nih. Sayangnya di bahasa Korea. Taehyung, Black and White Taehyung. Jimin birthday. Ada mas. Jimin tuh tulisannya rapi ya. Aku suka deh ngeliat tulisannya Jimin. Suga, Black and White Suga. The J-Hope, Black and White J-Hope. Ini ada V birthday dan Jin birthday. Jadi ini ada message-nya Jin, pendek banget. Taehyung panjang, lumayan. Terus kita punya Jimin. Udah ya, habis ya? Tunggu. Oh enggak, ini Januari 2021. Oh, kita dikasih sampai Januari. Kita kalender ada Jimin. Biar nanti tahun depan beli lagi yang season greeting 2021. Pintar-pintar. Oke, jadi dari paket season greeting itu kita dapat apa aja? Kita dapat ini tadi, deck calendar nih. Terus kita dapat tadi ini ID photo card. Dapat stiker set 2 biji nih. Terus dapat ini kayak foto atau apa ya? Postcard mungkin. Kita dapat ini message kayak greeting cards gitu, tapi yang lenticular. Jadi terdiri dari dua ini. Terus dapat lenticular juga yang random. Ini random ya, guys. Kebetulan aku dapat ini. Terus dapat CD. Ini bukan CD deh, DVD. Bisa di-play. Terus kita dapat ini ring deh. Oh, sama kalau misalkan kalian PO berarti dapat mousepad. Kita buka aja kali ini. Ya, robek guys. Ya, plastiknya robek. Ya, ini plastiknya jelek banget sumpah. Ya, yaudah lah. Pengen tahu bahan mousepad itu apa. Kenapa? Ini jelek banget ini plastiknya, ya Allah. Bener but kan? Asli jelek banget plastiknya, ya bisik. Nah, ini kasar. Sayang ya dipake, dikesek-kesek ntar kotor, hilang lagi gambarnya ya. Belakangnya kayak foam gitu deh, putih. Oke, sekian video unboxing kali ini. Semoga kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dadah.